Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Dinis TV. Di video kali ini saya ingin kembali mengajak Anda semua untuk mencicipi kuliner yang ada di Kota Batang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kauman Batang. Di sini ada namanya Es Kopior Haji Basron. Ini cukup terkenal juga di sini dan enak. Seperti apa rasanya, seperti apa keseruannya? Jangan lupa ikuti terus video saya sampai selesai, tonton sampai selesai, jangan di-skip. Langsung kita mulai. Jom. Tak racik. Ya. Kulo kali lagi. Sekarang saya sudah bersama ownernya Es Kopior Klamud. Kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Basron. Oh, Bapak Basron. Pak ya. Ya, silakan. Kalau boleh tahu nih, di sini udah lama apa, Pak? Udah jualan seperti ini udah berapa tahun, Pak? Udah 6 tahun. 6 tahun, ya. Lama juga ya. Iya. Di sini terus apa pindah-pindah, Pak? Pindah-pindah. Kemarin di depan. Kedua ke depan sebelah. Okay. Yang terakhir moga-moga di sini. Yes, berlancar lancar barokah. Ini kalau Pak, kalau tahu bapaknya ini buka jam berapa, Pak? Bukanya jam setengah sebelas sampai jam setengah enam, guys. Ini apalagi ini udah menjelang buka puasa, Pak ya, insya Allah tambah rame, tambah lancar, barokah. Dulu kalau nggak salah pernah buka cabang, kalau ya, tahu saya, Pak ya, cuma tapi sempet nggak lama lah, macet ya, nggak apa-apa, biasa itu, Pak ya. Ini kalau boleh tahu ini ada apa aja ini, Pak? Silakan dilihat. Oh, ini apa? Oh, sirup melon. Ini stroberi, Pak ya. Stroberi bukan, ini stroberi. Ini guys, ini ada gula jawa, Pak ya. Ini kalau kalian mau ke sini, ini lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, depan Alpha Frozen Mart. Nah, ini depan Alpha Frozen Mart, Jalan Ahmad Yani, Kauman Batang. Silakan mampir ke sini. Jangan lupa dilarisi. Ini juga saya sering ke sini, guys. Enak sekali rasanya. Dan di seputar penjualan juga ramah. Oke, Pak. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga tambah rame, banyak yang nonton, banyak yang juga datang ke sini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau di mana? Nih guys, udah habis rasanya maknyus. Kalian mesti coba ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, tinggalkan komentar di bawah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa sih, Pak. Iya sih. Ini bener sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Dinis TV. Lah kan nangis. Kenapa? Ya, jadi rekam nih. Kita main. Lah kok. Nyaman di. Dihasilin meras. Ini kalian ini. Belum, aku langsung biasa ngelosoni sih. Nah, sekalian aja. Ya, iya.